Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sumedang Bandung, tepatnya di jalur Cadas Pangeran Sumedang. Sebuah dump truck mengangkut batu bara terperosok dari jalan utama dan hampir menimpa rumah warga. Dugaan sementara, supir mengantuk yang menyebabkan truk tersebut terperosok. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Cadas Pangeran, tepatnya di Kampung Singkup, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu pagi. Kronologisnya kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi. Truk bermuatan batu bara tersebut melaju dari Cirebon menuju Bandung. Tepat berada di jalur Cadas Pangeran, diduga sopir mengantuk sehingga truk yang dibawanya oleng, terperosok ke tebing setinggi kurang lebih 10 meter dan hampir menimpa sebuah rumah warga yang berada di bawahnya. Pemilik rumah Zaini Rahmat mengungkapkan saat peristiwa tersebut terjadi, dirinya tengah tertidur kemudian terbangun ketika mendengar suara dentuman keras yang dikira pohon tumbang. Ketika dilihat, ternyata sebuah truk dengan nomor polisi D9057BA telah berada di halaman rumahnya. Truk tersebut berpenumpang sopir, istri, dan kedua orang anaknya. Akibat peristiwa tersebut, salah seorang anaknya sempat terlempar keluar dan mengalami luka di bagian tangan. Kalau untuk sopir sama penumpangnya gimana, Kang? Alhamdulillah, selamat, tidak ada apa-apa. Kabarnya satu keluarga, Om? Ya, anak istrinya satu, ya? Satu keluarga. Kondisinya gimana, Kang? Mas, kejadian? Luka-luka atau gimana? Cuma anak yang umur 5 tahun yang luka-luka sedikit, yang lainnya udah selamat. Gak ada luka-luka atau gimana? Ada. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengumpulkan data untuk mengetahui kronologis kejadian. Hingga saat ini truk masih berada di lokasi sambil menunggu proses evakuasi. Diki Guntara, Bandung TV.